Assalamualaikum dan salam sejahtera. Back in the game. Membuka episod Seram Rabu. Si Ani. Hari ini dalam studio si Ani. So hari ini untuk cerita seram. Okay guys, assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back and we are back at it again. Bersama saya, cuma hari ni ada special request daripada editor saya. Dia suruh saya cakap logat ni 9. Faham tak faham? InsyaAllah. Boleh faham tak boleh faham? Kalau tak faham, beritahu lah, kita boleh explain. Boleh. So macam ni lah cerita weh. Malam ni macam biasa, podcast modern hari ni cerita seram, tak ada benda lain dah. Tapi hari ni cerita daripada orang lain. Bersama dengan saya pada hari ini, cakap KL sikit lah. Kesian pula, apa awkward. Di sebelah kanan saya kita ada, hai, nama saya Syamil. Dan di sebelah kiri saya kita ada, hai, saya Echah. Kita ada Echah dan Syamil. So hari ni perkongsian datang daripada Syamil dan Echah lah. Macam biasa, orang di sebelah kau macam biasa lah. Dan lah akan jadi cerita pertama eh. Orang kata muka dimah eh Dan lah. Tapi tak nak, hari ni dia nak start dengan Syamil dulu, boleh? Okay, boleh. Okay. So tanpa membuang masa lagi, sebab macam biasa, macam saya cakap sebelum-sebelum ini, podcast kita limited sebab tak boleh nak shoot lama-lama. Adalah sebab-sebab yang awak tak perlu tahu. Jadi, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan segmen penceritaan Syamil. Okay, nak dengar mana? Nak dengar mana? Nak dengar yang mana? Pilih sendiri. Oh, pilih sendiri. Ya. Ada katalog ke? Ada. So, cerita lah. Bismillah lu. Al-Kisahnya. Mahir, lidah pecah. Oh, lidah pecah. Aduh. Kefian lah. Al-Kisah dia. Ajak, sebelum Al-Kisah kau macam apa Al-Kisah lidah tu pecah? Oh, tergigit time tidur. Mimpi apa tu? Mimpi apa? Saya tak tahu, tapi saya sedar saya tergigit. Okay, apa? Kita terangkan dengan cerita Syamil. Lari segmen ni. Okay. So, okay, apakah pengalaman seram dalam hidup Syamil yang Syamil pernah lalui? Kisah seram yang pernah. Dan tu bersama family. Family besar. Kira ada dengan makcik. Semua ada. Faham. Kita orang decide nak mancing kat satu kolam ni. Time ni mancing? Ramai-ramai? Memang family kuat mancing. Ui, kuat mancing tak apa, jangan kuat kencing. Risau. Kat mana tadi? Kuat mancing, nak mancing kat satu kolam. Aduh, lupa ni. Time ni saya umur baru darjah 5. Darjah 5. Dan memang dia orang decide nak pergi mancing kat kolam berbayar. Kita orang sampai je, kita dah set up apa semua nak mancing. Kita pergi dalam pukul 5, habis dalam pukul 8 malam. 3 jam eh. Kita memang sebab kolam timbang, bayar timbang. So mancing, sedar-sedar dah maghrib. Dah maghrib apa semua, kita orang pun pergi dah solat, settle apa semua. Macam mana cerita dia, dah siap solat apa semua. Saya pergilah mancing sebelah ayah saya. Time ni memang betul-betul lepas maghrib. Dia, abang saya duduk kat penjuru hujung. Dia petak kolam dia petak. Abang saya kat sini, ayah saya kat sini. Dengan mak saudara apa semua lah. Saya pun dekat ayah saya. Kebetulan pula saya nampak sebelah abang saya tu tengah mancing. Ikan tengah meriak naik makan. Memang banyak lah ikan besar-besar time tu. Itu saya pun macam geram lah. Kita kan tak boleh. Takkan nak kumpau. Pergilah bawa pancing aku numpan apa semua. Bawa jauh-jauh di sana. Jauh lah juga dalam berapa ratus meter tu. Besar juga lah. Pergi. Duduk lah. Betul-betul depan saya tengah ikan tengah makan daun pisang. Dan time tu pula kolam tu. Okay, ni kolam.
ni tempat boleh mancing, tempat ada ruang nak mancing. Belakang ni direct pokok pisang. Memang tak ada ruang lah nak lalu, tapi memang tebal lah. Pergi-pergi, saya pun campak umpan apa semua, mancing seperti biasa. Dalam 10 saat 10 saat saya baru je campak, tengah layan ikan nak makan. Tiba-tiba jeng-jeng-jeng. Ya, editor buat kerja eh. Tiba-tiba pula pokok pisang yang belakang saya tu, betul-betul belakang saya. Memang betul, memang ada. Tak ada pokok pisang, okey. Ada pokok. Eh, jangan. Tak kira tu. Betul-betul belakang kau tu? Betul-betul dia bergegar. Goyang ah. Dia goyang, dia macam beruk nak ambil makanan tu. Yang gugur, kuat gugur. Saya toleh lah laju. Toleh lah tengok. Tiga batang tu dah step slow balik. Dah tak bergoyang lah. Oh, tiga batang pokok lah? Tiga je. Terus saya tengok keliling, saya tengok pokok-pokok lain. Kita jenis husnuzon dulu, angin kot. Dah tengok sekeliling, tengok pokok-pokok yang tak nampak, walaupun tak nampak gelap kan. Tapi nampak cahaya bulan apa semua tu. Tengok. Tak ada pun, tak ada angin, tak ada apa. Husnuzon lagi, mungkin binatang gegar makanan apa semua. Saya toleh balik depan, mancing. Dah 3 second gitu, dia gegar lagi. Dia gegar. Tengok laju. Abang saya pun perasan. Dia tengok juga. Tengok lama-lama. Tengok itu. Saya genung. Tapi tu tak tahu tiba rasa berani. Tengok. Nak pergi. Abang kata. Eh, tak. Awak pergi duduk kat ayah awak. Tu. Yelah. Bawa. Apa tu? Gulung macam. Pergi kat ayah balik. Tengah nak pergi tu. Direct dia. Yang panjang. Dia ikut macam. Saya dia langkah mana ni, mana dia gegar depan pula. Dia gegar. Berlari je si. Dia ikut, memang ikut. Sampai ayah saya, dia berhenti. Dia tak tunjukkan diri lah. Dia memang just kacau guna pokok. Tapi memang setiap kau lalu, okay, contoh first lalu pokok ni. Lalu pokok ni. Direct. Jalan dia bukan semua sekali goncang tak? Dia satu-satu. Apa tu? Dahlah dah jalan 5 tapi otak. Okay lah, entah kau nak mancing ni dapat ikan ni. Yang penting tak gumpau lah. Saya tak gumpau. Alhamdulillah, sampai kat ayah dia terus berhenti. Berhenti tu, ayah saya pergi hadap pokok pisang. Gangster. Ayah saya dengan adik-beradik dia semua tak takut. Tu dia hadap, dia hadap, dia genung. Dia baca apa saya tak tahu. Tu saya duduk lah kat mak saudara saya. Sebab ya, ayah dah bangun tu kau duduk lah. Duduk kat mak saudara. Apa benda tu, tanya. Dia mancing je. Tapi tadi dia menangis apa semua tak ada. Dia biasa lah. Semua ingat binatang. Lepas tu balik je daripada tu, ayah cerita. Dia nampak yang sambil yang pokok bergegar tu, sebelah pokok tu ayah nampak pocong tu melompat. Dia kejar saya. Dia nak bermain. Dia nak ajak kau main. Nasib baik abang kau suruh pergi. Risau saya berlari lagi, jatuh dalam kolam. Alamak. Itu lagi saya risau. Kau ada rambut pula tarik saya. Dah hilang. Seorang kanak-kanak mati lepas. Tak jumpa lah Syandai sini. Mungkin cerita orang lain. Tapi memang ayah cakap yang nampak benda tu lah. Memang nampak lah. Just berbungkus. Dia nak ajak kau bergurau lah. Nak main ting-ting lah. Mungkin aku. Mungkin. Saya tahu tu awal-awal saya dah terkencing. Aduh, aku rasa abang kau pun nampak kot. Tu yang abang kau cakap lah. Pergi-pergi lah. Mungkin abang nampak ke sebab sebelum ni abang pernah kena rasuk. Time tu dia degil. Ya biasalah, anak lelaki degil sulung kat tu. Yang sulung memang degil. Itulah. Saya adalah kena seorang. Saya setuju. Dua orang. Memang degil dua orang. Memang orang sulung memang kerah kepala. Dia ingat dia je betul. Kalau yang sulung ni Boleh, kita cinta. Yang sulung jangan tekankan sakit. Kalau boleh jangan tekankan sakit. Sedap sakit pula bagi pengen. Macam tu? Okay, sama balik. Abang saya selalu balik lewat maghrib. Lewat maghrib. Ada sekali tu tiba dia balik. Atuk saya nampak belakang dia tu ada lembaga follow. Ikut dia belakang lah. Tiba-tiba sampai rumah dia pensan. Atuk saya dah nampak apa semua. Dia pergi dapur ambil beras, dia baca. Time ni abang saya dah sedar, dia duduk. Saya, ni abang saya, ni saya. Saya duduk kat kerusi. Tengok. Selenga tengok. Kau umur apa yang tu? Time tu umur
3 tahun. Oh, memang selenga lah. Haa, selenga tak tahu apa. Oh, cuba-cuba je campak. Campak pun situ. Pensan tidur. Pensan-pensan muka tidur. Oh ya, mungkin sebab apa benda Allah tu dah pernah kacau dia, dia pun mungkin dah boleh nampak lah. Lepas tu time dia dah pensan, maghrib tu duduk kat penjuru, duduk duduk mencangkung yang niat duduk gitu kat penjuru rumah. Ah, lepas tu time tu duduk kat rumah arwah tu masing-masing. Oh, tu tanya awak okey tak ni long? Okey. Ah, yang tu mak saya pegang saya, saya ikut tengok. Oh. Oh, mak yang tanya okey tak okey tu mak. Ah, mak tanya. Lepas tu cakap pergi je tu. Pergi. Panas. Oi. Lepas tu ah, okey adik. Awak pergi lagi duduk dalam bilik. Duduklah dengan kakak. Lepas tu atuk, nenek, ayah apa semua buat bulatan, dia dekat sini. Dia buat bulatan sini baca Yasin. Menjerit. Panas lah bodoh. Oh, illallah. Dia marah. Tu memang panas tu. Lama-lama tu esok tu dah ada okey lah. Oh, lepas tu dia tak ada. Ha, lepas daripada yang dia kena rasuk, kadang-kadang dia akan nampak. Oh, iyalah. Macam macam yang saya cakap tadi lah. Kita orang kan family suka mancing sampai malam-malam. Balik daripada kebun. Balik-balik daripada kebun, abang saya bawa motor. Saya duduk dekat seat sebelah driver, mak kat belakang. Ayah bawa-bawa, alun saya kat depan, dia suruh berhenti. Berhenti-berhenti sebab dia ada dua simpang, ada pokok besar. Lepas tu dia suruh buat syarat lah, buka tingkap. Buka lah, buka-buka dia cakap Alun nampak ada tiga beranak tengah pandang kita. Satu tu tinggi macam saya, sebaya, mungkin sebaya saya time tu. Ini syariah sebenar ke? Time tu saya dah jenam. Oh, jenam. Tu dah ada akal sikit lah. Boleh fikir lah. Ha, kita dah kita naik lah. Ya, dia cakap macam kita pula kan. Mak bisik baca ayat kursi. Tahu kan? Tahu, baca. Baca balik. Balik-balik tu abang cerita, dia kata dia nampak benda tu tiba-tiba keluar daripada pokok tu. Dia renung je kita orang. Dan tu pukul 9 malam. Ya, tapi tu kejadian lepas dia kena lah. Banyak. Dia lepas dia kena kena serasuk tu. Dia pergi mancing, depan dia ada orang pakai jubah bersungkuk. Waktu time ni dah azan, tengah azan. Dia masih mancing lagi belakang rumah, ada sungai. Dia dengar ada orang baling juga, bunyi pelampung jatuh. Lepas tu dia cari lah, cari tengok tu kiri ni. Tengok depan dia tengah mancing. Kayu biasa, tali, pelampung. Senyap je. Dia pun kemar-kemar-kemar baca. Melok lah tu dia balik. Kita cakap maghrib-maghrib ni kan, bahaya lah. Dia perasan lah, pakai kopiah, pakai jubah putih. Jenis lah, aku suruh balik maghrib. Ya, tu. Alah, tak ada ikan ni, aku punya ikan, kau pergi balik. Asyik juga. Asyik kau, dia tak ada juga kan. Aku dah berapa hari kumpau ni. Wih, seram, seram. Itulah, ada banyak lagi tapi eh, tak apa, simpan. Sikit tu, sikit. Dah meremang ni. Sejuk pula tiba-tiba. Macam mana ni? Okay, kita teruskan dengan Aisyah lah. Kita sebab Syamil dah. Sebab selalunya host yang cerita dulu. Okay. So hari ni host cerita last. Okay, boleh. So kita teruskan dengan Aisyah lah. Okay, nak level berapa? Eh, jangan. Nak level berapa? Kita ambil level. Untuk awal-awal season ni kita ambil level 1 dulu lah. Alah, level 1. Level 3. Viewer kita budak-budak tengok. Okay, level 1. Level 1 dulu. Kita start level 1. Okay. Next season kita buat level 2, level 5. Boleh. Alright. So, for korang punya information, saya pernah ada background buat paranormal. Buat paranormal? Buat paranormal. Ada team paranormal. So, dia baru je 2 tahun lepas, tak salah. Tahun lepas, tak ingat. Okay. Ayah aku ada? Tak apalah. Teruskan dulu. So, okay, saya beritahu generally lah. Kalau dalam team paranormal ni, dia ada banyak job. Macam siapa yang tengok, saya biasa tengok paranormal, yang selalu yang pegang kamera tu, kita panggil cameraman lah. Tapi lepas tu yang kalau cameraman, mesti ada yang seorang tu yang cari hantu. So kita panggil dia hunter. Sebenarnya, kalau cameraman, hunter, belakang dia sebenarnya ada lagi untuk backup. Kita panggil dia rescue.
Dia okay, cameraman, hunter, rescue. Rescue. So rescue ni dia rescue ni yang akan menyelamatkan hunter ke? Ya, yeah, betul. Oh, so tapi rescue ni selalunya contoh, kalau hunter dekat dekat dalam rumah tu, dia mungkin akan 100 atau 200 meter lah. Daripada hunter. Okay. So saya cerita antara pengalaman yang menarik lah dalam menarik? Hari. Menarik. Menarik. Mungkin boleh bagi dia menarik, kita sedang menarik. Okay, so antara salah satu kes yang best adalah saya pernah pergi suatu rumah, tempat saya rasakan lah, ya. Sebab saya rasakan okay, rumah tu sebenarnya kena history dia, ada datuk kena bunuh. Oh. Ada datuk kena bunuh. Okay, ada datuk kena bunuh. Dan rumah tu tidak berusik selama berapa tahun. Jadi, pokoklah. Bila tak ada orang, memang jin bertandang lah kan. Malaysia tu, memang itu lah tempat dia. So, saya ditugaskan untuk menjaga rescue. Saya dan seorang lagi. Kau jaga rescue? Kau jadi saya rescue? Jadi rescue. Oh, jadi rescue. Sorry. Okay. Maaflah bahasa Melayu tak tahu. Tak apa. Sangat. If you want to speak in English, for sure, why not? Yeah. Nanti I'll ask the editor to put the subtitle lah. Gak bisa bahasa Inggris. Anjay. So, saya ditugaskan dengan seorang lagi kawan saya untuk menjaga hunter. Jadi kami saya rescue lah. So, masuk-masuk je rumah tu, kita orang akan jumpa satu almari yang kalau korang pernah tengok, yang almari dia macam rumah lama-lama yang letak pinggan-pinggan tu. Macam cantik. Dia almari kaca tu yang letak pinggan-pinggan collection tu. Faham. Rumah tu semua hancur. Dalam tu semua hancur. Kecuali tapi almari tu dalam tu macam tak busik. Kokoh dia. Jadi okey, so hunter dah ke depan. Hunter dah okey, rumah tu saya betul. Rumah tu tiga tingkat. Tiga tingkat. So hunter dia jalan satu tingkat tu. Okey, terang tak masuk dululah. Kita orang berdiri dekat pintu masuk yang tepi almari ni. So kawan saya je macam cakap "Ish, cantik pinggan ni. Sekejap lagi kita nak ambil lah." Mulut dah tak lagi wayar ni. Okey. So mula macam okay, gelak-gelak ah. Daim dia tu. Dah gelak-gelak, memang gelak. Okey, hunter. Gelak ke gelap? Gelak. Oh, gelak. Gelak-gelak ah. So, okey, hunter dah masuk. So, kita orang pun dah boleh follow. Okey, hunter dah naik tingkat 2, kita orang pun naik tingkat 2. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Baru nak naik tingkat 2. Cing. Bunyi pinggan pecah. Allah. Pinggan yang dalam tu ke? Kita orang macam, "Ish, ya apa tu?" So kita cakap tak apa, kita yang penting kita pergi jaga rescue dulu. Kita jaga hunter dulu. So kita tak pergi check apa ke? Kita pergi naik atas dulu. Naik atas dulu. Tapi tuan tanyalah, ada siapa masuk ke? Sebab kita kena bawa walkie-talkie kan. Ada siapa masuk tak rumah? Cakap tak ada, semua dekat base. Base ni base lah. Okay, semua dekat base. So tak ada masuk-masuk? Tak ada. Okay, so kita pun jaga hunter dulu. So dekat rumah tu tiga orang lah, hunter, rescue dengan cameraman? Hunter dua. Hunter dua. Hunter satu, hunter cameraman satu. Kita orang rescue dua. So empat orang. Yang lain semua dekat? Semua dekat base. Okay. Sebab rumah tu tiga tingkat kan. Okay, tak apa, kita jaga hunter dulu. Balik tu, kita orang check lemari tu. Memang pinggan semua pecah. Tak jadi lah nak bawa balik? Tak jadi, nak bawa balik memang bawa sepihan je lah. Memang siapa macam. Sedih tu. Tapi yang peliknya, dekat almari kaca tu, pinggan tu macam ditolak dari dalam. Bukan dari luar. Sebab kalau kita tolak dari dalam, pinggan ke bawah. Dia tolak dari dalam. Oh, kira kat dalam pinggan tu macam daripada dalam tu jatuh keluar. Faham. So macam tu yang kita macam, kenapa? Time tu memang dah suspend lah. Okay. So kita cerita pasal rumah yang sama. Saya cakap rumah tu tiga tingkat. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Dah sejuk ni. Ekor. Okay, bismillah. So, rumah tu tiga tingkat. So, kita orang pun cakap, kalau hunter tingkat tiga, kita orang akan tingkat dua. Kalau hunter tingkat dua, kita orang tingkat satu. Okay. So, kita orang memang akan jaga tepi tangga. Okay. So, kita pun naik. Hunter pergi tingkat tiga. Hunter pergi tingkat tiga. Sebab, of course, hunter mesti gelap kan. Pukul pagi. Mesti buat lampu suluh. So, macam mana kita orang nak detect hunter lah bayar lampu suluh. Oh, ya, lampu. Kalau nampak lampu tu, hunter lah tu. Tu hunter tu. So, kita orang pun okay, kisahnya, okay, masa tu sebab dia hunter masuk bilik. So, kita orang pun ketiga-tiga. Ketiga-tiga tunggu tepi tangga. Just untuk apa, anything happen. Sebab hunter dah masuk bilik. Hunter masuk bilik, kita orang sembang. Rescue pun sembang lah. Sembang cerita semua. Pop, kita orang berpesan.
mana lampu hantar? Oh, lampu hantar tak ada. Lampu hantar hilang. Kita macam, ish, mana hantar kita orang ni? Kau ada lampu seluar rescue? Rescue, kita orang ada tapi kita orang tak boleh pakai. Kita orang akan pakai melainkan hantar betul-betul hilang, kita orang akan pakai. Okay, so, kita memang kita akan bergelap lah. So, ada lah time tu. Kalau nak cari tu ada lah lampu. Ada, ada. So, kita hantar dah tak ada. Mm-hmm. Kita pun carilah seterusnya kita cari. Lepas kita akhirnya guna walkie-talkie. Saya hantar. Hantar kat mana? Lah, kat tingkat dua lah. Habis tu yang kau ikut tu siapa? Tingkat dua lah. Eh, macam mana kat tingkat dua sedangkan kita beri tepi tangga? Macam mana korang kat tingkat dua? Kita orang kat tingkat tiga ni. Lah, korang yang kata turun tingkat dua sebab tingkat tiga bahaya. Tak macam tak ada. Tak, saya cakap dengan dia, hantar kata dia ada cakap dengan kawan saya tu. Saya panggil dia bro lah. Saya cakap dengan kawan saya ni. Dia kata, bro yang suruh pergi tingkat dua. Dia cakap, bro dengan saya dari tadi tak pegang walkie-talkie. Sekarang pun pegang walkie-talkie. Maksud, lah, siapa bro ni? Siapa yang hantar jumpa? Tak tahulah. Tapi memang muka bro. Cuma gelap sikit lah bro. Kira dia bukan by walkie-talkie lah. Dia jumpa bro tu cakap bro kata turun tingkat dua. Bahaya tingkat tiga ada benda. Tapi fikir balik, memanglah kita paranormal nak cik hantu. Kenapa kita tak takut dengan benda tu pula? So macam okay. So kita pun turun tingkat. Tapi betul yang pelik, kenapa kita tak berselisih dengan hantu kita orang? So kira dia dah naik, korang ikut. Pasti dia kata dia jumpa bro, bro suruh turun. Masa dia turun tu korang tak berselisih. Kita tak berselisih. Sekarang kita tepi tangga. Sebab rumah tu satu tangga je rumah kan. Tak bersisir kan tu. So kita pun turun tingkat dua. Tingkat dua pun sama tak lampu. Tak ada hantar juga. Tak ada hantar. Ya, tak ada hantar. Tapi dalam live hantar buka lampu. Cuma kita tak nampak lampu hantar. Sampailah ketua kita orang. Sebab ketua base kita orang kata okay, cuba baca ayat ni sekarang ni. So kita orang dua baca, barulah hantar sebenarnya dekat. Okay, contoh ini kita orang hantar just a few steps bilik ketiga. Tapi korang tak nampak. Maknanya hijab korang tertutup di benda tu lah. Dan okay, sebenarnya ada gambar, cuma saya dah delete gambar tu. Yang kawan saya bro ni, belakang dia ada satu lagi bro. Ada dua bro dalam tu. So memang tak salah lah yang hantar tu jumpa sarang lagi tu. So tu antara level 1 lah. So kira okay, masa hantar, okay macam ni, korang masuk rumah. Hantar naik tingkat 2, korang follow. Hantar naik tingkat 3, korang follow duduk tepi tangga. Lepas tu hantar cakap masa kat tingkat 3 tu dia jumpa bro. Bro cakap turun atas bahaya. Lepas tu dia turun tu korang tak sisih. Tak sisih. Lepas tu korang turun hantar pun tak nampak. Tak nampak hantar, tapi hantar ada. Dalam live ada. Dalam live ada hantar tengah sepuluh apa semua. Cuma untuk kita tak nampak lampu. Lepas tu gambar tu Memang macam mana? Gambar tu macam kau gambar berdua lah. Saya ni suka random tak gambar. Ya, kira gambar tu kau yang tangkap. Gambar tangkap tu gambar bro seorang ke bro dengan hantar? Okay, bro macam ni. Belakang tu macam ada Rutsina, bro satu lagi tengah senyum. Dapat bayang tu. Dapat. So itu dia tengah senyum. So memang kita orang pun cakap saya rasa sebab kita orang kata mungkin mulut celupa sangatlah kot. Mungkin sebab dia tegur pinggan tu yang muncul. Bro lah yang tegur pinggan tu. Bro lah, bro nak bawa balik. Duh bro, lu tak boleh lah bro. Lu tak boleh lah bro. Sorry bro. Wah, sayang lu lagi bro. Tapi yang tu antara pengalaman yang best lah. Dia punya ringan. Saya senyum tak boleh. Aku tu lah. Tapi rumah tu kalau ikutkan memang antara yang keras jugalah. Sebab bukan contoh, hantar kat tingkat tiga banyak je. Contoh langsir tu buka sendiri apa semua. Cuma kita orang tak dapat on camera. Sebab contoh dia akan buat belakang. Sebab benda-benda macam ni dia takkan, dia of course lah, dia takkan tunjuk depan kamera. Tapi siapa yang pernah buat paranormal tahu lah belakang kamera macam-macam jadi. Kira dia, kira benda ni tahu lah budak ni buat kamera. Tak boleh, nanti viral. Nanti kata aku kat sini. Faham. Seram ni. Memang ni.
Dapat lu. Walaupun sadar. Tak tahu. Okay guys. Habis cerita Syamil dengan Aisyah. Saya sendiri. Sebagai host saya sendiri nak take five. Bagi saya minum air, tenang-tenang lu. Okay, kita rehat sekejap. Kita jumpa lepas ni. Ciao. Okay guys, so untuk episod kali ni, kalau korang perasan, host punya cerita tak ada. Sebab ada berlakunya beberapa kesilapan yang seram. So kita orang terpaksa keluar untuk handle situasi itulah. And so kalau korang nak tahu host punya cerita, nantikan episod seterusnya.